Sumpah ini nikmat banget teman-teman. Sambel ya. Tetar membahana. Buat kalian yang sedang main atau berada di perancan, pokoknya jangan ketinggalan. Ya dicoba, enak banget. Bebek cabai hijau. Wah. Bikin cetar. Assalamualaikum teman-teman. Saya lagi makan di warung Rindu Alam, tepatnya di Kota Ansan di banyak yang ada banyak WI nya ini di samping perempatan di sebelahnya Gemoli Trans. Teman-teman ada di sampingnya Gemoli. Ini terletak di lantai 2 Rindu Alam, dan ini saya pesan bebek cabai hijau. Wah mantap banget teman-teman, ini bebeknya besar banget, bebek nasinya juga banyak. Oh segini banyak ya, ada tempe. Cukup dengan 9.000-an kita bisa menikmati bebek sambal hijau dengan mantap, dengan puas. Tempe juga ada, mendoannya juga terus, tempatnya juga enak bisa seperti ini. Movie juga kencang banget ini. Buat teman-teman semuanya yang lagi di Kota Ansan atau berkunjung ke Kota Ansan, jangan lupa mampir di warung Rindu Alam di lantai 2 pokoknya ya. Ini tak lihatin menunya, bisa jadi referensi buat kalian semua yang pengen makan di sini ya. Ini wah sangat mantap sekali ini. Lihat sendiri kan cabenya ini, ah cetar membahana pedasnya. Oke, silakan mampir di sini. Saya tak makan dulu. Jangan lupa tetap semangat, tarik nafas untuk keluarga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.